Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini, tetap semangat, semoga bermanfaat bagi kita. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita awali permenungan kita dengan mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, untuk renungan harian kali ini, saya masih menggunakan ilustrasi atas perjalanan peziarahan dan perjalanan pastoral Paus Fransiskus ke Irak tanggal 5 sampai 8 Maret kemarin. Ada peristiwa-peristiwa menarik yang sangat cocok dengan bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Kebetulan, atau ya bukan kebetulan, tetapi ini penyelenggaraan Tuhan, bahwa bacaan-bacaan hari ini, tanggal 9 Maret, semua mengarah pada tema tentang kerahiman Allah. Kerahiman Allah yang dinyatakan dalam pengampunan, kerahiman dan pengampunan menjadi sumber perdamaian. Saya merasakan bahwa itulah yang diwartakan juga oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Irak tanggal 5 sampai 8 Maret kemarin. Paus sudah mengatakan sehari sebelum keberangkatannya ke Irak bahwa beliau ingin berziarah dan menjadi peziarah yang rendah hati yang mau membawa rekonsiliasi, perdamaian, karena semua orang adalah saudari-saudara. Semua orang bersaudara. Kunci untuk suatu persaudaraan adalah pengampunan. Pengampunan bersumber dari kerahiman Tuhan sendiri. Tuhan mengampuni umatnya, dan kita sebagai umat yang diampuni juga dipanggil untuk menunjukkan pengampunan itu kepada sesama kita. Seperti diwartakan dalam Injil pada hari ini, kalau kita mau diampuni ya kita harus mengampuni. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan, kalau kamu tidak mau mengampuni, maka kamu juga tidak akan diampuni. Itu yang dikatakan melalui firman, demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Firman itu merupakan rangkuman atas pertanyaan Petrus kepada Yesus dalam Injil, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? 7 kali itu menurut bayangan Petrus sudah sangat banyak ya, simbolik, tak terbatas. Tetapi ternyata Yesus memberikan jawaban, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Saudari-saudara, bayangan Petrus dilampaui oleh Yesus. Sumber pengampunan adalah kerahiman Allah sendiri yang selalu melimpahkan rahmat dan berkat-Nya bagi kita orang-orang rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa. Dan pengampunan itu tanpa batas. Itulah pengampunan yang disediakan oleh Bapa kepada kita. Tetapi ada persyaratannya. Persyaratannya adalah bahwa kita juga harus bisa mengampuni seperti Bapa yang mengampuni. Tanpa itu, lalu pengampunan yang tanpa batas itu kita batasi sendiri oleh kelemahan kita yang tidak bisa mengampuni. Bukan karena Allah yang tidak mengampuni, tetapi karena kita tidak bisa mengampuni, sehingga pengampunan yang tanpa batas yang disediakan oleh Bapa yang Maha Rahim kepada kita menjadi tidak efektif. Saudari-saudara yang terkasih, pengampunan seperti itu ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Pertama, baru-baru sesudah beliau dipilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Jadi tahun ini sewindu ya, 8 tahun pelayanan beliau sebagai hamba segala hamba, sebagai Paus kita. Beliau memberikan contoh yang luar biasa. Ya, kerahiman diwartakan sehingga tidak lama sesudah beliau dipilih menjadi Paus, beliau menetapkan tahun jubilium kerahiman. Ya, kerahiman Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Kerahiman yang bersumber dari Bapa yang Maha Rahim, yang Maha Pengampun. Kerahiman itulah yang dibawa oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Irak. Dan kita mengalami sambutannya luar biasa. Di video ini saya rangkumkan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan khusus waktu Paus berdoa di Hosh Al-Bia di Erbil, ya, doa bagi korban perang. Paus Fransiskus sungguh-sungguh menampilkan kerahiman Allah kepada umat manusia. Saudari-saudara, kadang-kadang kita sendiri mengalami betapa tidak mudah bagi kita untuk mengampuni. Belajar dari pengalaman dan kesaksian yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, saya dimantapkan bahwa kerahiman Allah itu nyata dan kita bisa mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Kunjungan perdamaian Paus Fransiskus ke Irak menjadi kesaksian tentang pengampunan, tentang kerahiman, tentang perdamaian yang lahir dari pengampunan dan kerahiman Tuhan. Saudari-saudara, saya tidak pernah bosan melihat cuplian-cuplian video yang saya olah dari Vatican News. Itu bagi saya menjadi data, menjadi dokumen yang terus-menerus bisa saya renungkan. Hanya dengan melihat gambarnya saja, videonya saja, hati saya disentuh oleh kerahiman Allah yang diwartakan oleh Paus Fransiskus. Oleh karena itu, saudari-saudara, jangan bosan ya, menyaksikan tayangan-tayangan yang saya cuplikkan dan saya olah untuk bahan renungan ini sebagai ilustrasi yang nyata, bukan abstrak. Pengampunan itu nyata, kerahiman Allah dekat bagi kita dan selalu dilimpahkan untuk kita semua. Terpujilah Allah atas segala rahmat dan kebaikan yang dilimpahkan kepada kita, terutama pengampunan dan kerahimannya, kini dan sepanjang masa.
Amin. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.